peninjauan, hasil peninjauan dari Kemenpan RB? Pertama kami sangat mengapresiasi ya, alhamdulillah layanannya sudah terintegrasi dari berbagai jenis layanan, apakah itu SIM, begitu juga SKCK dan SPKT sudah bergabung. Tentu ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, cukup dalam satu lokasi ya, bisa mendapatkan berbagai jenis layanan. Dan selain itu juga efisiensi bagi penyelenggara pelayanan sendiri. Jadi efisiensi ini baik dari fasilitas ya maupun juga dari sisi SDM. Jadi kami sangat senang melihat di sini, alhamdulillah ya, termasuk arahan direktifnya Pak Kapolri juga sudah terlaksana. Ya tinggal bagaimana kita mengoptimalkan apa yang sudah ada. Ya walaupun mungkin dari sisi luasnya nggak terlalu luas, tapi kami lihat fungsi bisa berjalan dengan baik, bisa dioptimalkan dengan apa yang ada. Insya Allah nanti kalau sudah menjadi Foresta, ya tentu ini juga akan kami tunggu bagaimana peningkatan pelayanan, bagaimana perbaikan infrastruktur maupun juga penambahan SDM. Tujuan peninjauan ini sendiri apa, Bu? Kami sedang melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk juga dari Satwil yang ada di Polda Sumatera Barat ini. Yang tahun lalu kami melakukan evaluasi hanya sebanyak 7 Polres ya, dan tahun ini ditambah lagi beberapa, termasuk salah satunya adalah Polres ini. Data-data sudah kami dapatkan, tapi alhamdulillah ada kesempatan untuk melihat langsung pada hari ini.